Pemirsa, diduga akibat kelelahan saat bertugas seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dirawat di Puskesmas Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggai Timur. Suryanto dan satu orang rekannya masih terbaring lemas di ruang perawatan Puskesmas Kecamatan Banggai Timur Majene, Sulawesi Barat setelah mengalami kecelakaan saat bertugas melaksanakan rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Banggai Timur. Suryanto jatuh sakit akibat kelelahan setelah mengawal jalannya pemungutan suara di TPS hingga rangkaian proses perhitungan suara di tingkat Kecamatan Banggai Timur. Suryanto mengeluhkan pusing dan muntah-muntah setelah 4 hari ia bekerja tanpa istirahat yang cukup untuk mengawal jalannya perhitungan suara. Sudah 3 hari, Pak. Iya. Kenapa awalnya kenapa itu? Muntah-muntah deh. Muntah-muntah kemudian panas. Oh, panas ya. Jadi petugas apa? Ini di KPPS. KPPS 3. Mm-hmm. Yang satu? KPPS 4. Ini saksi. Oh, saksi. Saksi di TPS 6. Iya, Lembang. Awalnya mual-mual deh, langsung muntah. Iya, muntah-muntah, panas. Yang satunya juga begitu? Iya, sama. Tak hanya Suryanto, seorang petugas TPS lainnya, Abdul Samad, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Majene, Sofian Ali, juga jatuh sakit karena kelelahan. Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene mencatat sebanyak 6 orang petugas penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan yang dirawat di puskesmas akibat kelelahan. Dari Majene, Ali Mukhtar, iNews melaporkan.